ini dan ini carbon. Okey, apa lagi muka motor carbon. Okey, ni carbon. Okey, ni carbon dan ni carbon. Okey. Dan ini aku pasang yang ni. Yang baru-baru ni. Okey. Okay, welcome back to channel aku. Okay, aku Amir. Okay, so kawan. Okay, kawan-kawan. Okay, kawan. Okay, kawan. So hari ni aku nak sambung untuk episod aku. Hari ni aku nak buat, nak balut stiker lah. Aku nak balut dekat tank dan dekat ekor Y15 untuk inilah. Okay, so aku balut stiker. Stiker je, stiker carbon saja. Stiker carbon. So yang minat stiker carbon apa boleh tengok link kat bawah. Aku tak link kat bawah. So okay guys. Okay kawan. Kawan-kawan tengok ni kawan-kawan. Ini punya wire punya. So saya nak balut carbon. Ini kita potong. Baru jadi motor racing. Okay. Okay, so saya aku nak buat dekat tank aku juga. Okay. Kat tank EFI. So jom. Habis kita buka ni. Kita pasang stiker, okay. So, let's go. Alright. Sebelum tu guys, sebelum tu kawan-kawan. Okay, sebelum tu kawan-kawan, jangan lupa subscribe kan, kawan-kawan. Subscribe channel aku dulu. Okay, aku boleh bersama dalam 5 saat untuk subscribe channel aku, okay. 1, 2, 3, 4, 5. So, subscribe, okay. Let's go. Alright. So, hari ni kami nak pasang dekat ekor Y15 ni, top C ni. Dah, aku ingat buat apa. Dengan dekat EFI aku tank. So, jom kita balut. Stiker ni memang senang sangat, mudah balut. So, jimat lah kos pada duk beli yang carbon tu kan. Beli yang ni stiker, balut lah. Senang pun senang, mudah pun juga. Okay, tak letih. So, jom kita pasang. Okay. So, dah siap. Masuk. Okay. Basuh apa tadi? Tak basuh apa-apa tau? Lak. Tak basuh lak. Jauh lah! Kita buang ni dulu. Okay. Kasih nice ni. Ni mana belatah kan? Belatah kan? Okay guys, so dah siap lah. Dah siap lagi lah. Aku belum tebuk lubang. Yang atas belum lagi lah. Kebanyakan stiker aku lipat dalam sebab tak bagi kantoi kan. Baru nampak macam original kan. Haa, CS kan. Tapi stiker je. Okay. Jimat lah kos. Jimat. Kalau orang curi pun tak balik sebab sebelum ni ada kisah orang curi lah. Benda CS ni kebanyakan mahal. Okay. So aku lipat macam ni. Sekejap aku nak potong, nak otor-otor dalam ni pula. Otor-otor dalam ni. Dah siap. Okay. So sekarang ni aku nak pasang dekat, nak pasang pula lah. Aku nak buat kat EFI aku pula. Okay. So jom.
Kau nak boleh aku sini. Apa? Okey, kawan-kawan, dah siap aku pasang stiker karbon. Okey, boleh tengok. So semua karbon memang susah jugalah. Aku buat setengah jam juga nak buat pasang ni mah. 30 minit jugalah aku buat benda ni. Wei, lama letih. So nak buat tu boleh buat tapi susah sikit agak bahagian ni. Aku kan motor show, so aku buatlah macam ni. Okey, ni yang ni, yang ini aku dah beli lama lah. Yang ni pun susah juga dulu aku beli. Yang ni okey lah, cuma bahagian yang susah. Bahagian kat sini yang susah. Okey, bahagian kat sini susah. So kat sini lah yang susah pun. Paling senang. Okey. So tak apalah, aku nak pasang ni. Okey. Belum tu ya. Okay. Okay guys, so dah siap. Okay, 6. Okay, dari petang sampai ke maghrib. Maghrib guys. Okay, ni baju dari Hobi Kami Mahal. Thank you yang yang sponsor, okay. So boleh dapatkan kat Hobi Kami Mahal kat IG. Aku dapat, aku boleh tap tekan bawah ni. Tekan bawah, aku boleh search Hobi Kami Mahal dekat Instagram. Aku boleh beli like baju ni. Baju ni, okay. So dah siap karbon ini, dan ini karbon. Okey, apa lagi muka motor karbon. Okey, ini karbon. Okey, ini karbon dan ini karbon. Okey, dan ini aku pasang yang ni, yang baru-baru ni. Okey. Okey.
titanium. Okey, buat meter. Angam, buat meter apa boleh rojo-rojo je, G-Shock pun ada. Semua ada. Okey. Nak buat punya celuk pun ada ni. Aku buat celuk. Enjin. Okey, apa-apa boleh. Boleh sweat. Oh. Ni boleh tengok nombor kat bawah lah, aku tak okey. Tu dah siap semua. Selesai episod untuk EFI aku. Okey. So, tak dah. Salat Maghrib, balik Leno. Sambung untuk episod seterusnya aku akan modi EFI. Apa lagi yang aku akan buat, okey. So, aku akan share dekat apa lah. Bukan aku share bak motor. Semualah pasal aku, pasal semualah kehidupan aku, bukan cerita lah. Okey. Dari A sampai Z, semua aku akan share dekat hangpa. So, jangan lupa tekan subscribe, okey. Jangan lupa tekan subscribe kan, bagi aku semangat untuk terus aku upload video tu, terus aku buat video tu, terus aku ke depan, okey. So, terima kasih. Assalamualaikum. Bye. Salam. Assalamualaikum. Salam. Bye. Bye.